belajar teman-teman apa itu pujian dan penyembahan. Banyak dari kita menganggap pujian dan penyembahan itu adalah pujian itu lagu praise dan penyembahan itu lagu sedih, betul? Yang bilang betul katakan wih langsung. Ini emang cepet gitu ya. Oke, thank you. Luar biasa. Apakah pujian itu lagu cepat dan penyembahan lagu pelan? Kadang dulu juga saya mikir gini, pujian dan penyembahan itu ya udah berarti ya namanya praise and worship. Wah, pujian ya sifatnya menyembah. Nah, itu. Pokoknya hari ini saya akan buat bingung ya teman-teman ya, karena kalau kita, saya kebetulan juga punya social media agency, kalau ketemu klien ada dua pilihannya, satu dia ngerti banget, satu dia kita buat bingung, ya kan, buat nanya. Oke, nah kita belajar tentang pujian teman-teman. Pujian itu adalah sifat-sifat Allah. Contoh sifatnya Tuhan apa? Halo? Kasih. Nah, ada lagi apa? Yang kedua apa? Apa teman-teman? Sabar. Nah, apa lagi? Sifat Allah. Gitu. Apakah di pujian itu cuma ada lagu cepat? Enggak. Betul? Jadi kita jangan ke distrik antara, jadi oke okay, kalau praise ya pujian, lagu cepat, orang loncat-loncat pasti pujian. Tapi kita mau sama-sama hari ini belajar esensinya. Ekspresi mau menyembah Tuhan enggak menentukan esensi yang ada di dalammu. Tapi hari ini ketika kita tahu esensi, maka kalian akan berekspresi teman-teman. Halo? Betul? Betul? Halo? Bilang kiri. Bilang ke kiri kanan kalian, yuk kita ngerti esensinya. Oke, kita membuka sama-sama di Mazmur. Di Mazmur 34 ayat 9. Ada teman-teman yang bersedia untuk bacakan? Banyak nih, kayaknya yang datang 40 orang. Adakah satu orang yang bersedia? Oke, saya bersedia. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang percaya katakan? Amin. Ada amin di sini? Amin. Ada. Kalau saya dibilang ada amin di sini, ada. Oke. Pujian itu kita kecap betapa baiknya Tuhan. Dia contoh Tuhan yang kudus. Karena kita berpikir gini, kekudusan kita yang mendatangkan hadirat Tuhan. Padahal bukan karena kekudusan kita dia hadir, tapi karena dia hadir kita dikuduskan. Halo, siapa yang sering berpikir kayak gitu? Seringkali kita ngerasa kita layak, makanya kita bisa melayani. Bukan karena kita dilayakkan kita bisa melayani. Halo. Amin. Kalau pujian, yaitu kita harus kecap dari mulut kita betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Dia, betapa hebatnya Dia, betapa agungnya Dia. Pujian. Ada satu ayat lagi. Next. Ada yang bersedia lagi? Saya yang bersedia. Oke. Okay. Di Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rencanamu yang ajaib yang telah ada sejak kapan? Sejak dahulu. Ya kan? Kalau dahulu tuh kalian belum lahir, udah terjadi belum? Berarti emang ada pujian gitu. Emang kita meninggikan nama Tuhan, mengucap syukur bagi namamu sebab dengan kesetiaan yang teguh. Bayangin, kalau teguh itu berarti kokoh. Berarti karena kesetiaan kita bisa melompat, bisa menyembah Tuhan, bisa teriak-teriak haleluya. Karena apa dasarnya? Itu yang kita harus tanya. Halo? Ya kan? Dasarnya apa? Kita melompat karena apa? Karena disuruh WL. Oh, karena pemain pianonya loncat-loncat nih, jadi saya ikutan. No. Dasarnya adalah kita tahu nih, sejak dahulu kala Yesus
yang telah memilih kita, kesetiaannya yang teguh ada di dalam hidup kita. Halo. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar visitasi doang, sekedar oke, kalau kamu gak baca Alkitab, aku keluar. Kalau kamu baca Alkitab, aku pulang. Enggak, teman-teman. Coba, kita next ya. Yuk, Yohanes 4. Nah, ini kali ini ada yang bacain lah, coba. Siapa yang sering baca di sini? Oke. Silakan, di Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Yohanes 4 ayat 22. Kau menyembah apa yang bisa kamu kenal, kamu menyembah apa yang kamu kenal. So, keselamatan datang dari masa itu. 23-nya. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Engkau dan saudara. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah yang, yang gak benar. Iya dong, iya dong. Kalau ada contoh, kalau ada yang KW, berarti ada yang ori. Benar, ya gak? Kan gak mungkin ada yang KW, udah dia jual gini satu mobil, oke KW. Terus gimana caranya dia disebut KW kalau gak ada yang original, betul? Nah, di sini yang seru. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Gini, kita nyanyi, kita menyembah bukan cuma tentang Tuhan. Ayo Ting-Ting, kalian ajarin bisa teman-teman. Iya. Ayo Ting-Ting nyanyi Hamret, kita bisa. Bisa nyanyi ajarin kalau Tuhan nih. Bisa. A.A. Gim kita ajarin nyanyi Hamret, bisa teman-teman. Tapi bedanya, kalau kita kenal dia, kita bisa nyanyi untuk Tuhan, bukan cuma tentang Tuhan. Halo? Betul? Seringkali kita ngerasa, gimana nyanyi? Cuma nyanyian tentang Tuhan aja, ya kan? Jadi, ada satu statement yang saya pernah bilang gini. Banyak dari orang Kristen sekarang yang ngomongin tentang Tuhan. Orang Kristen ngomong tentang Tuhan, lebih senang ngomong tentang Tuhan daripada ngomong sama Tuhan. Coba tanya kiri kananmu, kamu lebih suka ngomong tentang Tuhan apa ngomong sama Tuhan? Next. Nah, di sini teman-teman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, seringkali kita menyembah nunggu instruksi dari WL, ya kan? Bener kan? Seringkali kita menunggu, wah ini contoh inilah. Saya dulu sering banget dibilang, wah dosa sih main musiknya gak ngangkat. Karena saya pemain piano juga. Gak ngangkat, kan definisi gak ngangkat ini lumayan ya. Bingung ya, mau ngangkat apa kita. Ini yang ketawa nih pemusik nih, relate nih. Apa harus ngangkat pendetanya? Kan gak mungkin ya teman-teman. Oke, next nih. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Waktu kita menyembah. Itu dia teman-teman. Bayangin kalau kita tahu Yesus sudah di dalam kita, kita gak pusing. Gak pusing nih, contoh di sini nih. Dulu saya nih ya, main musik selalu melihat gini. Wah, Jumat gak ada yang tepuk tangan, Jumat gak ada yang nangis, Jumat gak ada yang tiba-tiba tangannya gerak sendiri gitu, ya kan? Wah, kayaknya kurang apa nih, ya kan? Wah, kayak ini. Padahal ya, itu bukan urusan yang di depan, teman-teman. Kalau kalian nggak menyembah, itu urusan kalian. Sebenarnya di depan. Kalau nggak kalian akan menyembah ya di depan, benar? Wah, kalau musiknya kalau gereja gak ada lighting, gak ada Tuhan ya, weh. Kalau gereja kursinya kurang empuk, wah kayaknya gak ada Tuhannya. Padahal ya teman-teman, next. Penyembahan bukan
Tetapi halo, apa penyembahan itu bukan? Iya, buat kayak kalian pokoknya harus nangis gitu. Tiba-tiba ini saya hari ini membuat kalian nangis semua nih. Gitu. Apakah itu yang dikatakan hal yang berhasil untuk saya sharing hari ini? Enggak, teman-teman. Ya kalian nangis mungkin lagi galau ya kan? Digantungin ya kan? Apapun masalah kalian, ya bukan masalahku ya. Jadi kalau ada yang sharing sama saya, ya apapun persoalan lu yang lagi lu hadapin, itu bukan persoalan gue. Tapi diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Next. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Kita amin. Amin. Loh, pujian dan penyembahan kita gak membuat Tuhan semakin besar, teman-teman. Karena dia udah besar, bener gak? Pujian penyembahan kita bukan ngebuat Tuhan semakin kudus. Justru itu yang menguduskan kita. Jangan salah kaprah nih, teman-teman. Next. Ini ya, atlet golf pasti main golf. Tetapi gak semua yang main golf itu atlet. Tuh. Atlet lari pasti berlari, tapi gak semuanya orang yang berlari itu atlet lari ya. Orang kebelet kencing juga, pengen boker juga, lari teman-teman. Gak mungkin kalian udah mulus nih ya, kalian jalan nyantai nih, di tengah jalan tuh. Gak mungkin, betul? Atlet basket pasti main basket, tapi gak semua yang main basket itu atlet basket, sama. Kita bisa nyanyi, yang tadi saya bilang, kita bisa nyanyi tentang Tuhan. Tapi perbedaannya adalah, kalau orang-orang bisa nyanyi tentang Tuhan, tapi seorang penyembah bisa nyanyi untuk Tuhan, teman-teman. Next. Nggak bisa, kasihan orangnya tuh, nanti sakit dia. Oke, memuji dan menyembah Tuhan bukan cuma nyanyi tentang Tuhan, tetapi nyanyi untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next. Menyembah artinya adalah melekat sama yang disembah. Melekat. Nih, kalau mendekat, saya cuma kayak gini nih, teman-teman. Tapi kalau melekat ngeri juga ya. Mendekat begini doang, ya kan? Tapi kalau melekat gimana? Ini nih, ini melekat. Kan gak mungkin saya peluk tiba-tiba kan. Nih, saya contohin melekat. Wadaw. Nah, beda loh. Mendekat sama melekat. Ya, pertanyaannya hari ini, kalian nih mendekat sama Tuhan atau melekat sama Tuhan? Next. Kita semua sama mau baca di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai. Jadi yang bisa menerima posisi kita menyembah, hati kita esensinya apa? Ya semuanya untuk Dia. Kemuliaan tuh nggak bagi rata, teman-teman. Ya kan? Ya udah Tuhan, karena aku udah melayani, kita belas mata yuk. Keren banget. Ya enggak, kemuliaan tuh nggak bagi dua, bagi tiga, enggak. Kan kalau bagus bapak besar, kuberi kemuliaan, bukan curi kemuliaan. Betul. Dan hormat, kuangkat pujian, kuagungkan namaku. Enggak, kuagungkan namamu. Jadi esensinya adalah semuanya tentang Dia. Semuanya untuk Dia. Cuma orang-orang yang menyembah Tuhan, enaknya kita nih ya, kalau mereka mungkin, wah ini agak ngeri nih, kalau karena agama ini lagi sensi kan ya, untung. Kalau di agama-agama lain mengajarkan tentang Tuhan yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, tapi di kita bisa punya hubungan dan kita bisa menyembah untuk Dia, teman-teman. Bukan cuma tentang Dia. Next. Ini yang saya
saya suka. Jadi saya ini suka banget tulis-tulis quotes, teman-teman. Yuk kita baca sama-sama. Pelayananmu tidak menentukan hubunganmu dengan Tuhan, tetapi hubunganmu dengan Tuhan menentukan pelayanan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang kalian, mungkin kalian cuma yang multimedia atau apapun, sekali lagi menurutku semuanya sama. Yang beda apa? Perannya. Oh, pendeta berarti beda dong. Sama. Kalau ada yang bilang pendeta itu beda perannya di kastanya, Tuhan lihat gitu ya. Wah, ini pendeta yang mungkin PK-nya berbeda ya, enggak tahu ya sebenarnya. Tapi perannya aja yang berbeda, tapi semuanya sama. Kalau kalian nanti pengen melayani apapun, ingat kalian mau melayani seminggu 4 kali, 5 kali enggak pernah menentukan hubungan kalian dengan Tuhan. Tapi hubungan kalian dengan Tuhan menentukan pelayanan kalian, menentukan studi kalian, menentukan apapun. Karena gimana pun, kalau esensi penyembahan ini kalian pegang, kalian dimanapun, ya kalian sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kalian ngerjain tugas gitu ya, ya itu sedang meninggikan nama Tuhan. Bukan cuma sekedar nyanyian, teman-teman. Halo, ya, ya mungkin di sini udah selesai semua tugasnya ya. Mungkin karena ada dosennya kali ya, Pak. Nah, buatku seringkali kita menganggap penyembahan adalah di depan sini. Ketika nanti ada musik, ketika nanti ada gitar, kita worship bareng. Tapi sekali lagi teman-teman, kita harus tahu esensinya apa. Mulai nangkap teman-teman, gak bingung? Oh, padahal saya pengen buat bingung. Tapi kita mau sama-sama nanti teman-teman, kita mau sama-sama worship bareng. Gak ada paksaan. Tapi kita tahu apa yang kita nyanyikan bukan cuma tentang dia, tapi untuk dia sampai selama-lamanya, darimu, olehmu, dan untukmu. Yang setuju katakan amin. Silakan teman-teman musik untuk maju sama-sama. Yuk kita worship sama-sama ya teman-teman. Juga, jika
ucapan syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Ini pujian kami untuk menyembah-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Where is the land?
untuk kami, tapi Engkau bangkit juga untuk kami, Tuhan. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami percaya kami menyembah bukan cuma sekedar tentang Engkau, Tuhan, tapi kami menyembah untuk Engkau, Tuhan, hari ini. Kami percaya orang-orang yang mengalami Tuhan, hidupnya gak akan pernah sama lagi. Biar hari ini menjadi hari pengalaman kami dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau menatap di setiap hati kami, di setiap pusing hidup kami, persoalan kami, pergumulan kami. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam, Tuhan. Kalau kami adalah orang-orang yang terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih untuk siang hari ini, Tuhan. Di waktu yang singkat ini kami tahu, Tuhan, mungkin acara ini cuma seminggu sekali, tapi Engkau ada tiap hari, tiap jam, tiap detik di hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini, Tuhan. Biar itu firman yang menghidupkan setiap kami. Kalau kami bisa hidup dari perkataan-Mu, kami gak akan mati dari perkataan manusia. Karena kami percaya dan kami pegang firman-Mu, itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk hari ini. Biar esensi itu yang kami pegang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.